subscribe channel YouTube ANJRM. Oke bos, ini di jalur pemberangkatan Terminal Poris, masih standby juga ya. Ada unitnya KYM Trans ini yang baru masuk dengan melayani trayek Surabaya-Jakarta ya. Nah, ini masuk jalur angkatan sore nih di Terminal Poris Pelawan Tangerang. Di sini bareng sama Sinar Jaya, ada Jaya Rewu Ponorogo dan juga Laju Prima ya. Dan ke sebelah sininya ada unitnya Narendra Ponorogo, ada unitnya M Trans Malang yang masih belum berangkat juga. Terus ke sini barisan Sinar Jaya semua. Nah, dan di video kali ini yang saya bahas ini nih unit KYM Trans double decker ini. Ini unitnya unit SR2 double decker ya. Tapi udah dirombak, ini belakangnya udah menjadi SR3. Kita lihat dulu dari depan. Keren ya. Ini unit dikasih julukan Bad Boys Reborn. Jadi dulu sebelum unit ini rilis, Bad Boys ini pakai unitnya Sweet Family ya, yang SR3 Sweet Family Hino RM. Dan setelah unit ini dirilis, Bad Boys pindah ke unit ini nih, unit Surabaya double decker. Keren ya. Nah, di sini udah dikasih winglet juga, Bos, dan juga ada 4 lampu tembak di sini ya. Kanan 2, kiri 2, keren. Dan bus ini memakai sasis Scania K310 ini kalau nggak salah ya. K310 spek bis dalam kota ya, tapi ini dipakai bis double decker untuk melayani rute AKAP. Nah, dan dikasih livery Hello Kitty ya, Bos. Jadi untuk KYM Trans ini ikonnya dikasih ikon Hello Kitty. Ciri khasnya ya dari PO KYM Trans. Oh, ada Hello Kitty-nya di sini. Ada yang kecil, ada yang gede. Terus di sini ada Hello Kitty yang naik mobil Formula One ya. Jadi bisa disebut unit ini unit Hello Kitty balap. Keren ya, Bos. Nah, ini masuk di Terminal Poris jam 3:30. Dan yang saya tadi bilang, untuk belakangnya udah memakai lampu SR3 ya. Entah ini custom atau sengaja dirombak atau mungkin habis laka ya. Soalnya unit ini sebelumnya gak memakai livery Hello Kitty. Nah, cuma direpain jadi livery Hello Kitty setelah dibeli KYM Trans. Dan lampu belakangnya memakai lampu SR3 ya. Wih, anginnya kencang banget, Bos. Ini untuk angkatan sore Surabaya ya. Mungkin sekitar jam 4:30-5an ini berangkatnya. Oh, suara mesinnya gahar banget ya. Dan sebelah sini juga ada Surabayaan unit Mawar untuk angkatan sore ini juga ya. Sinar Jaya Madiun Ponorogo. Ini berjejer sama Jaya Ponorogo ya. Jadi ada Jaya, ada Sinar Jaya. Keren. Narendra Ponorogo, M Trans Malang. Dan kesononya ada 27 Trans, 2 unit ya. Agung Sejati, Bos, Monogirian baru masuk ya di jalur pemberangkatan. Di sini juga ada Brave Trans ya untuk jatah Yogyakarta Wonosari. Udah mau diberangkatkan juga. Bareng sama PO Haryanto juga, ini 164 keluar. Wah, ini barengan semua ya.
Dan ini sumber alam. Wih, alarm mundurnya keren. Masuk lagi ada Handoyo untuk jatah kemana ini? Malang kali ya? Seri D. Ini ada unitnya 27 Trans bareng sama Agung Sejati ya mundurnya. Mau diberangkatkan kembali nih bos dari jalur pemberangkatan Poris. Wah, ngecos. Ini ada 27 Trans Atlas. Ini Atlas biasa mampir ke Kalideres nih kalau nggak salah. Oh, barang juga sumber alam. Ada Agramas unit terbarunya R017 unit JB5 ya bos, udah dipundurkan juga nih. Bareng sama BKL Trans siap OTW Palembang nih bos. Di sini Agramas BM134 masuk dan Sudiro Tunggajaya Evolution nih diberangkatkan. Wih, bareng sama Hello Kitty KYM Trans, bos. Waduh. Ini jam 16 lewat 56 menit. Hampir jam 5 ya, bos. Wes, klaksonnya keren. Prank. Dan ini KYM Trans Bad Boys Reborn ya. Untuk Surabaya. Keren. Akhirnya diberangkatkan juga ya. Mantap banget Hello Kitty balap nih. Nah, dan di jalur masih standby ada Raya, ada Handoyo, Murni Jaya, Rosalia Indah nih baru masuk. Terus kesininya ada Semeru. Terus ada dua unit Agramas dan barisan Sinar Jaya semua ya. Nah, dan ini ada yang baru keluar lagi, ada Narendra Ponorogo nih.